Tapi ini perkaranya kan saya lapar. Iya toh, kita kan semua lapar toh. Sudah makan aja. Jack Rowling, Bang Bosi kok hilang ya dialognya ya? Kalau ternyata belinya pakai uang haram nanti saya masuk neraka. Bagaimana nanti kalau dipanggil bolak-balik? Oh itu. Mak Ismet udah ngurus surat-surat nikah sama Pak Haji Boim. Ismet harus gimana dong nih Bang Tommy? Bang Apoy? Mak Ismet. Mak Ismet udah... udah ngurus-ngurus surat nikah. Dia apa? Nunggu gue tembak lagi tuh. Ditahan. Nungguin dia. Ampun, kesian banget dah Bu Ani. Psst, Mak. Bu Ani enggak butuh rasa kasihan. Bu Ani butuh didoakan. Dok, enggak usah batin. Enggak usah prihatin, bukannya Pak Dur ya? Hey. Langsung kamu enggak usah prihatin, habis mengatur gitu. Jadi mirip mukanya sama lu ya kalau dia nangis. Hah? Apa emang benar-benar abang angkat? Gua pikir lu yang mirip. Kok jadi mirip sama lu kalau dia nangis ya? Baru gua mau ngomong dia. Lu gimana sih, Wi? Ibunya Bu Ani aja belum ngerusin Ismet sama anaknya. Malah mengurus berkas-berkas pernikahan. Dia gak mau, Ismet di PHP-in terus sama Bu Ani. Lu gimana sih, Wi? Restu aja belum didapat dari Ismet, dari ibunya Bu Ani. Dari Ismet, dari ibunya. Sorry. Udah, gak usah kayak begitu muka lu. Jelek. Bang Tommy tega. Percuma Ismet kesini, gak ada solusinya. Abang angkat gak yuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, dia lari, Poy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Lah. Rasanya gue mau ngomong. Kayaknya jelek banget. Jangan begitu mukanya lu. Jelek, tau gak? Mengomongnya tega, Wi. Abang angkat ayo. Kamu udah di situ? Belum. Ini gak ada solusinya. Baru ke situ. Ini ada dialog lagi.